Disclaimer on, video ini bukan perintah atau ajakan membeli. Tetap utamakan Dior, do your own research. Keputusan berada di tangan kalian dan resiko ditanggung masing-masing. Hello guys, welcome back to the Young Rich Channel. Salam cuan, salam profit, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oh, how are you guys? Bagaimana kabar kalian semua? Para sobat trader, para sobat crypto, para sobat miciner, para antusias Bitcoin. Semoga kalian semuanya baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke, di pagi hari ini kita akan bahas koin Vita Inu. Jadi Vita Inu ini hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga menjadi top gainer di Coin Market Cap atau CMC ya teman-teman. Langsung saja kita ke web dari Vita Inu. Jadi ini adalah web dari Vita Inu guys, dengan berlambangkan anjing ya, anjing berwarna biru. Di sini dijelaskan apa sih Vita Inu ini. Vita Inu itu koin anjing yang berkecepatan ringan pertama di dunia dengan tanpa biaya dan kontrak cerdas. Jadi ini nol fee ya teman-teman, nggak ada biaya pembelian, penjualan. Kemudian di sini memang koin pertama di Metaverse, merek pakaian desainer, kripto pertama dan kripto paling hemat energi di luar sana. Bergabunglah dengan komunitas kami yang berkembang pesat, Vinuverse di VR chat. Jadi Metaverse dari Vinu ini dinamakan Vinuverse ya teman-teman. Mungkin kepanjangannya tuh Vinu Metaverse. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya Vita Inu ini berdiri di dua jaringan, yaitu yang pertama Binance Smart Chain, yang kedua ada Vita Chain. Dua ya teman-teman. Saat ini tim kami sedang mengerjakan dunia skala penuh di dalam VR chat hingga kulit yang sepenuhnya disesuaikan, mini game, integrasi pembayaran untuk penyelesaian tugas dan NFT khusus. Tetap perbarui di Twitter kami untuk mendapatkan pembaruan terbaru terkait ini dan banyak lagi. Jadi ini metaverse-nya masih dalam pengerjaan, masih dalam proses. Dan untuk berita atau informasi-informasi yang lebih lanjut lagi akan diperbarui di Twitter official dari Vita Inu ini ya. Kemudian di sini ada mitra-mitra dari Vita Inu ini banyak ya, sampai sudah audit certik, kemudian Coin Market Cap, Coin Mooner, Benjinga, kemudian Coin Gecko, Coin Ranking, Dextool, sampai Lunar Cross, sampai Forbes, pokoknya banyaklah dan lain-lain. Kemudian di sini ada tim daripada Vita Inu ini. Ada pendiri dan CEO, kemudian CEO founder Miltai, direktur merek. Kemudian ada Kok sebagai direktur operasi, Bobster sebagai direktur komunikasi. Dan semuanya, semua tim ini mempunyai Telegram dan Twitter masing-masing. Kemudian di sini ada peta jalan atau roadmap dari Vita Inu ini untuk 2021, yaitu inception, daftar bursa, yang terutama ini bursanya exchange Vitek, Hoodbik dan DigiFinex ya. Daftar pelacak itu ada CoinGecko, CoinMarketCap, kemitraan Vino, kemudian program hadiah pemilih SBP, Metaverse model 3D dan dunia VR chat, Metaverse animasi pertempuran Match Inu vs versus Ship. Kemudian di sini ada program taruhan juga ya teman-teman.
Di 2022 ada multi-chain, yaitu jembatan ke BSC. Daftar bursa Maxi, Bitrue, PancakeSwap, Chainbit, kemitraan, Simple, Tip.cc, sampai transparansi pasukan terverifikasi di CoinGecko. Kemudian ada banyak lah, sampai Vino, anime skin, merchandise, pemasaran. Dan ada juga di sini program burning ya teman-teman. Ini masih banyak lagi sih, tapi saya langsung lompat ke 2022 yang terakhir ya. Di sini ada multi chain, jembatan ke rantai baru, DAO platform tata kelola, kemudian VenusWeb plus token hadiah, program staking, NFT, metaverse, Vinu games, pemasaran merek Desire Vinu. Ini multi chainnya ini apa namanya, project untuk jembatan ke rantai baru ini dua kali ya teman-teman, tiga kali berarti, empat kali deh. Yang pertama di BSC, yang kedua ini belum ada ya, belum disebutkan jaringan apa, cuman di sini ditulis jembatan ke rantai baru, apakah itu Ethereum atau Polygon atau Solana, sampai 4 kali 5 kali. Oke, jika kita ke bawah lagi kita akan menemukan ini, yaitu Subah Comparison, Memecoin Comparison, yaitu sebuah perbandingan lah, pokoknya perbandingan, perbandingannya ini diperbandingkan dengan Shiba Inu dan Dogecoin. Mungkin Hita Inu ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwasanya ini loh dia punya keunggulan, ini loh utility-nya Hita Inu tuh kayak gini loh, maksudnya tuh kayak gitulah. Jadi ini ada berapa ya keunggulannya, yaitu salah satunya V-nya 0, kemudian energi consumption-nya per transaksi itu 0,00011 ya, memang hemat sekali ya, hemat listrik ya. Sedangkan kalau Shiba tuh udah 62 kWh, kalau Dog itu malah 495 kWh, jadi sangat boros listrik. Untuk market cap-nya di sini masih rendah ya, 1,5 M, tapi nggak tahu kalau sekarang yang lain sudah di angka B ya, udah di angka M dolar. Oke, kita scroll ke bawah lagi, di sini sudah habis ya. Mungkin langsung saja kita ke Twitter dari Vita Inu ini. Oke guys, jadi ini adalah official Twitter Vita Inu. The world's first zero fee, Lightspeed and Green Dog Coin in the Metaverse. Bergabung November 2021, pengikut 25.000 mengikuti 146 dan sudah menge-tweet sebanyak 1.895 tweet. Nah, jadi sini sangat aktif sekali, 5 jam yang lalu, 9 jam yang lalu, dan ini akan ama di KuCoin ya teman-teman ya. Itu sudah termasuk exchange gede loh itu loh. Keren sih ini. Oke, langsung aja kita ke Telegram dari Vita Inu ini. Oke guys, jadi ini adalah Telegram dari Vita Inu ini. Di sini disebutkan ada beberapa
grup ya, dari berbagai negara termasuk ada Indonesia juga, banyak nih, sampai Ukraina, sampai punya Persia, Korea, Jerman. Dan Vita Inu ini mempunyai anggota cukup banyak, yaitu 14.000 anggota yang online sekarang 401 dan selalu aktif sekali. Selalu aktif. Dan oke guys, buat kalian yang ingin membeli koin Vita Inu ini, jangan lupa Dior, Dior, dan Dior, dan jangan pernah terkena FOMO dari siapapun itu, karena itu adalah kendali sepenuhnya dalam kendali kalian masing-masing ya. Oke, saya akhiri video kita kali ini. Kita akan bertemu di video pertemuan selanjutnya dengan info koin lagi guys. Oke, saya pamit undur diri. See you next time. Goodbye and enjoy.